Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan saudaraku semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat, langsung saja ya. Di sini saya akan berbagi bagaimana cara yang menurut saya ya sahabat ya itu manjur untuk mengatasi kebocoran gas ya. Jadi sebegini sahabat ya, sebelum kita membuat tutorial atau suatu video, tentu kita juga mencari referensi ya, kira-kira seperti itu untuk menghadapi gas yang bocor. Dan sebelum saya lanjut lagi ke tahap selanjutnya yang perlu kita pahami, yaitu begini sahabat ya, ini untuk regulator itu ada, terlepas dari ini kan yang high sahabat ya, ada yang high ya, ada yang low ya, untuk tekanannya itu ada tekanan tinggi, tekanan rendah ya, macam-macam regulator. Tapi untuk sahabat semua perlu diketahui ya, ada juga beberapa sahabat kita yang berbagi ya untuk mengatasi masalah kebocoran. Di sini saya tidak juga memungkiri karena saya memang sebelum saya bikin video saya cari referensi. Tapi sudah saya coba sahabat, sudah saya coba hasilnya seperti apa. Hasilnya bisa tapi tidak menurut saya tidak apa ya sahabat ya, tidak, kadang pindah ke tabung lain atau itu bocor lagi. Dalam beberapa kasus ada yang seperti ini sahabat ya, ada yang membuatkan seperti ini dan menanamkan sana di dalam ya, seperti itu sahabat ya. Itu sudah saya coba, ada yang sukses ada yang tidak. Kalau biasanya kalau pindah tabung kadang tidak berjalan. Ada juga yang sistemnya seperti ini sahabat ya, untuk di tabung sana ini kita gunting sahabat ya, ada yang sistemnya seperti ini. Tunggu dulu sahabat, mana guntingnya nak? Oh ini ada yang seperti ini ya sahabatnya, kita gunting dua, kita taruh di bawahnya, kita taruh di bawahnya sana, setelah itu kita masukkan ini. Ada seperti itu, ada saya coba sukses, ada yang tidak, tapi cenderung tidak memuaskan ya. Ada juga yang memasang karet dulu sahabat ya, karet di dalam sana, di dalam sana dipasang karet sahabat ya. Tunggu dulu sahabat, tunggu dulu, wah ini karetnya, tunggu dulu sahabat, sambil tabungnya saja dulu ya. Aduh ruangnya sempit sahabat ya, kalau saya nanti gimana, ditaruh di tabung sana dulu sahabat ya, ditaruh di mana ya, anggaplah ini tabungnya sahabat ya, anggaplah ini tabungnya. Nah itu di karetnya di seperti ini, tunggu dulu sahabat. Oke sahabat ya, ada yang ditempel di sini dulu sahabat ya, memanjukasi begini, ditaruh di bawah dulu, baru dipasang seperti ini sahabat ya, dipasang seperti ini di bawahnya, dipasang ini bawah dulu, baru ditaruh ini sahabat ya, umpamanya dilingkar-lingkarkan, terus dipotong sahabat ya, ada yang dipotong sahabat ya, karetnya dipotong begitu, mana ya karetnya tadi? Dipotong, setelah itu dilingkarkan di bawah, di sama seperti ini prosedurnya, ditaruh gini. Itu juga sempat saya tes bisa, tapi setiap berpindah tabung ada kebocoran ngeses apa sahabat ya, di situ saya tidak serak sahabat ya memakai ya. Dan ada lagi yang sistem begini sahabat ya, ini di taruh di sana ya, sampai di sana itu ada, saya coba sempat bisa tapi pindah-pindah tabung itu anu sahabat ya, tidak kompatibel. Karena secara tidak langsung sahabatnya kita perlu lihat dulu pola dari si pengaman itu ya. Satu ya sahabat ya, ini seperti, kalau ini sahabat ya, ini kan seperti ini, jadi dia menekan antara sisi kiri dan sisi kanan. Ada juga yang model seperti ini di sana, di dalam sana, dengan maksudnya itu menekan ke antara permukaan sana dengan permukaan yang di galon sini, di tabung sahabat ya, jadi dua begitu loh, tapi malah efeknya tidak bagus. Oke sahabat ya, mungkin bisa memakai trik seperti ini, asal sahabat ya, asal yang cengkeramannya dua, ada regulator itu yang cengkeramannya ini sahabat ya, ini ya, yang ini bisa dilihat ya sahabat ya, di dalam, tunggu dulu sahabat, saya nyalakan flashnya. Nah itu sahabat ya. Nah, itu kan menyengkram nanti sahabat ya, menyengkram begitu. Itu nanti malah tidak seimbang.
saya taruh ini kadang-kadang larinya tidak seimbang karena cengkeraman cuma sebelah. Kalau cengkeramannya yang dua, kan ada itu sahabatnya regulator yang cengkeramannya kanan kiri ya, kunciannya kanan kiri itu kuat sahabat, bagus, cuman harganya kayaknya lumayan sahabat ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ini sahabat ya? Jadi begini sahabat ya, untuk mengatasi masalah ini saya sudah mendapatkan caranya ya, walaupun regulator seperti ini, murahan seperti ini. Caranya seperti ini sahabat ya, caranya mengikat karet di sini. Tapi di sini saya coba repot sahabat ya, setiap pergantian karet repot. Ini kan yang besar, bisa menggunakan yang kecil seperti ini sahabat ya. Bisa yang menggunakan kecil seperti ini. Ini pun masih kurang anu sahabat ya, menurut saya kurang anu. Jadi solusinya seperti ini sahabat ya, solusinya seperti ini. Cukup menggunakan balon seperti ini ya, menggunakan balon seperti ini kita gunting sahabat ya. Ini kita gunting ya, menggunakan balon seperti ini kita gunting. Kita gunting galon ini, balonnya ini kita gunting. Waduh, guntingnya tidak tajam sahabat. Di sisi mana gunting yang kuat nak, yang anu? Oke sahabat ya, setelah cuma kita butuh ini saja sahabat ya, dengan balon ini saja. Nanti kalau rusak mamanya mau pindah, jadi kita caranya seperti ini saja sahabat ya, mudah ya. Kita ikat, kita taruh seperti ini. Itu lebih elastis, lebih enak sahabat ya. Lebih enak ya. Kita cukup seperti ini saja. Dan di sini juga berhubungan dengan PBG ya, karena di sini juga perlu keamanan. Di sini saya mencari tahu mana yang bagus. Di sini saya menggunakan seperti ini dan hasilnya tuh sip sahabat ya, hasilnya tuh sip. Oke sahabat, kita praktekkan ya sebentar ya sahabat ya, kita pindah dan kita praktekkan. Jadi walaupun ini lama sahabat ya, bagus. Kalau menggunakan karet ribet sahabat, kalau menggunakan karet ya, karena ini kan karet tebal dan waktu kita pasang itu kadang-kadang keluar begitu loh sahabat ya, waktu kita pasang keluar. Oke sahabatnya, kita berpindah tempat dan kita buktikan juga di tabung yang baru yang mana tekanannya kuat sahabat ya, kira-kira seperti itu. Kita pindah tempat sahabat. Untuk support dukungan dan mengganti video-video yang baru, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng. Oke sahabat, sekarang kita coba ya, kita coba kita pasang langsung. Ada memang sahabat ya, kepalanya ini dia pilih-pilih, entah pilih-pilih kepala regulator atau apa ya, kita coba. Ngeses sahabat, ada bunyi sedikit. Di sini sahabat, sekarang kita coba akali ya, bisa menggunakan karet yang ukurannya kecil sahabat. Ini kan ukurannya besar, kalau memang tidak ada karet yang besar. Tapi kadang-kadang kalau kita taruh di sini kan kadang susah sahabat ya, taruh di sini kadang-kadang susah dan harus nyambung itu nanti antara kiri kanan tidak seimbang. Bisa menggunakan karet yang tanggung seperti ini. Ini pun ribet sahabat, tidak seperti menggunakan ini sahabat ya, dengan balon ya, balon digunting tadi ya. Jadi kita pasang satu, jika ragu kita pasang dua sahabat ya, kita taruh dua di sini. Bagus sahabat ya, bagus. Nah di sini saya mencari solusi yang menurut saya, ini solusi yang menurut saya saat ini saya terapkan ya di saya, apalagi saya kan mencari tahu lagi mana yang lebih anu kita gunakan di kendaraan BBG. Kita harus cari keamanan ya sahabat ya, kira-kira seperti itu. Kita coba sahabat ya, kita coba ini. Nah seperti ini. Jadi kita tidak perlu modal banyak, cukup beli balon atau cari balon bekas saja bisa sahabat ya. Jadi kita pasang seperti ini. Kita pasang seperti ini. Kita pasang seperti ini. Terus kita, kalau dirasa satu anu sahabat, dua
bisa dirakep di anu dua. Tapi kalau satu saja bisa, ya cukup satu. Nah, ini kan dua sahabat. Nah, dua. Tidak ada sahabat, tidak ada bocor. Tidak ada bocor. Bagus. Kalau karet bisa, tapi apa sahabat ya? Contoh begini. Ini enggak bocor sahabat ya. Saya kasih dengar. Saya kasih dekat. Enggak bocor sahabat. Tidak bocor. Diputar-putar juga enggak bocor. Diputar-putar enggak bocor dia sahabat. Jadi kalau sekiranya ragu satu dipasang dua ya, tapi dengan menggunakan balon. Kira-kira seperti sahabat ya, balon yang seperti ini sahabat ya. Ini cari beli jangan yang membesar. Ada yang memanjang sahabat ya, beli memanjang itu banyak ya di toko-toko aksesoris ya sahabat ya. Kita gunting kecil-kecil untuk persiapan. Dan sekarang kita coba tes di kita tes di. Oke sahabat, kita buka ya, kita buka apakah rusak. Waduh sahabat. Agak kasar nyabutnya sahabat ya, jadi agak rusak. Kita buatkan lagi yang baru. Untuk cara guntingnya bisa dilipat dulu rapi sahabat ya, dilipat dulu rapi baru digunting seperti ini ya. Digunting begini ya. Ah, digunting seperti itu sahabat. Tapi kalau tidak salah sahabat ya, ada yang jual kayak pita rambut itu sahabat ya. Mungkin dengan menggunakan itu juga bisa lebih bagus ya. Jadi kita langsung beli kan satu kali banyak itu. Tapi kalau tidak mau ya beli balon saja satu anu sahabat ya, karena untuk keamanan ini sahabat ya. Untuk keamanan kan beli balon saja itu kan satu bungkus itu banyak. Tapi jangan yang besar begini sahabat, jangan yang membesar, yang kecil tapi panjang sahabat ya. Kira-kira seperti itu. Saya terapkan lagi sahabatnya untuk pemasangannya. Untuk pemasangannya kalau pakai karet sahabat, kalau pakai karet besar itu nanti kan ribet ya. Ribet pakai karet itu ribet sekali. Nah, karena dipasang dia ininya keluar. Saya pakai yang kecil dia kadang-kadang seperti itu ya. Ini yang ya, karet kecil kita kasih begini. Nah, itu ribet. Di sini saya menggunakan balon seperti ini. Nah, ini menurut saya ini cara yang saat ini ya, di 2023 2004 lah, mendekati 2004 sahabat ya. Nah, ini cara menurut saya cara paling ampuh menurut saya sahabat ya, namanya anu sendiri-sendiri. Karena setelah saya mencoba sana sini nanti mendapatkan yang ini yang benar-benar ampuh. Jadi kalau satu kurang anu kita taruh dua sahabatnya, tapi kalau satu sudah cukup ya satu saja. Kalau satu sudah dirasa cukup satu, tapi kalau tidak dirasa satu tidak bagus sahabat ya, kita maksudnya kurang cengkramannya itu kurang kuat, bisa dua sahabat ya. Biasanya kalau yang baru itu kan agak anu belum kembung, jadi perlu dua. Nah, ini sekarang saya coba di sini sahabat. Ini ada tabung 12 kilo ya sahabat ya. Tunggu dulu sahabat. Ini kurang tinggi nih. Kurang tinggi untuk sisi ya. Nah, ini sahabat ya. Ini saya buka dulu. Nah, kita buka dulu sahabat ya. Di situ sudah ada sahabatnya, itu salah sudah ada. Atau coba tes sahabatnya bocor apa tidak ya. Karena di dalam beberapa kasus ngeses sahabat. Ngeses sahabat ya, bisa dengar tadi ya suaranya ya. Sudah saya tekan ngeses. Nah, seperti itu yang jadi masalah sahabat. Oke, mana tadi yang sudah saya modif sahabat ya? Oh, ini sahabat ya. Ini yang sudah saya modif dengan balon. Ini kita lepas saja.
gelap ini bosku. Oke, sekarang kita coba sahabatnya, kita coba, kita pasang zoom, bisa enggak nih di zoom? Oh bisa bosku, di zoom. Kita pasang, mohon maaf sahabatnya tangannya kotor ya, penampilannya seperti ini. Kita coba pasang, bisa dilihat tadi ya sahabat ya, bocor ya, bocor ya tadi ya. Nah sedang ini satu saja tadi sebenarnya bosku ya, ini sahabat ya, ini tadi dua ya saya pasangkan ya. Jadi buat sahabat semua yang mau, nah itu keluar sahabat, sedangkan pakai begini saja sahabat keluar ya, apalagi pakai karet. Nah itu kalau pakai karet kadang-kadang kita susah. Nah ini keluar. Oke coba sekarang kita coba tes satu saja dulu sahabat ya, kita coba tes satu, kita coba tes satu saja dulu ya. Ini lampunya tidak kelihatan sahabat, ini bagaimana ya. Mohon maaf sahabat tangannya kotor ya, kita coba tes satu saja dulu ya. Kalau dua memang agak rapat sahabat, bagus dua, rapat dia. Kalau satu kita coba satu, satu juga bagus sahabat, cuman bagusnya dua. Nah begini sahabat bagusnya, nah ini. Jadi kalau mamanya satu kali pakai rusak, ganti yang lain. Nah, makanya perlu digunting, yang kita gunting agak banyak sedikit. Oke sahabat, kita pasang. Coba kalau karet sahabat ya, kalau karet, karetnya kadang dipasang begini keluar. Begitu sahabat. Nah ini satu, ini satu sahabat ya. Nah itu keluar sahabat ya, itu keluar kan. Nah, kalau karet tambah susah lagi sahabat ya, saya kasih keluar lagi. Nah, keluar tadi ya sahabat ya. Jadi kalau keluar begitu jangan dipaksa sahabat. Kenapa tadi keluar? Ini kita benahi lagi. Nah, ini saya bagikan sahabat ya, karena khususnya buat, apalagi nanti kan mau diaplikasikan di kendaraan BBG ya sahabat ya. Jadi kita perlu safety yang benar-benar bagus sahabat ya, kira-kira seperti itu. Nah ini cuma satu sahabat ya, kita coba sekarang. Tadi pakai ini bocor sahabat ya, pakai ini tadi bocor ya. Di sisi enggak dengar tadi, dengar toh gitu toh. Nah sekarang kita pasang sahabat ya, kita pasang, kita pasang sekarang. Nah ini saja kita agak keras sahabat ya. Ya sekarang kita pasang. Hah, bisa dilihat sahabat, tidak bocor ya. Mana tadi di sisi? Ini sahabat, ini bawaannya. Nah sekarang kita coba ini modif sahabat ya, kita. Oke sahabat ya, sekarang kita coba tes yang anu tadi ya, kita tes coba ikat apakah masih bocor. Karena tadi ngeses sahabat ya, tadi ngeses tadi. Ini kita coba ikat satu dulu sahabat. Nanti kalau satu diikat satu masih ngeses, kita ikat dua. Tapi dua langsung juga enggak apa-apa sahabat ya, lebih aman ya. Tapi kadang-kadang masuknya agak susah. Coba kita ikat satu dulu sahabat. Kita ikat satu. Nah, sekarang kita pasang. Nah, dikasih masuk saja sahabat sudah beda dia. Nah, dia apa ya? Dia ada anu, ada semacam menjepit begitu loh sahabat. Oke, kita coba tes sahabat. Bisa dilihat sahabat ya, tidak bocor, tidak bocor ya, tidak bocor. Kita putar-putar tidak bocor, kita putar-putar tidak bocor. Bisa dilihat sahabat ya. Nah sama dengan yang ini tadi, bisa dilihat. Jadi kesimpulannya karet juga, kadang karet yang perhatikan juga karet, kadang-kadang berat sebelah atau apa sahabat ya. Bukan berat sebelah sahabat ya, ini sahabat pinggirannya ini kadang-kadang tebal sebelah, itu jangan dipergunakan. Ini tebal sebelah juga tapi masih bagus saya pakai. Kira-kira seperti itu sahabat ya untuk tips kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, karena nanti mau diaplikasikan, saya mau pakai aplikasikan di mobil BBG ya. Tentu kan ditaruh di dalam, jadi kita harus berhati-hati. Ada beberapa kasus mungkin cuman bocor tapi sedikit sekali, itu tetap dipakai. Dan jadi masalah kalau mengalami kebocoran seperti itu sahabat, yang mana nantinya akan membuat gas itu cepat habis ya. Benar, kiranya tidak, cukup sekian dulu sahabat tidak ya. Terdengar sahabat kata, ya hilang, tidak terdengar kebocorannya, tapi nanti ya.
Insyaallah nanti memperpanjang bisa cepat habis sahabat ya tugasnya ya. Oke sahabat, kira-kira seperti itu saja sahabat ya. Jangan lupa bahagia, kita pasang lagi tes. Mengucap rasa syukur dan sedekah tentunya. Dan khusus buat sahabat muslim dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam kreativiti. Elastis. Jepitannya kuat, sahabat. Jepitannya kuat. 2 di 2 tambah jos Marco jos top ya, diputar susah. Jadi dengan seperti ini insya Allah tidak terjadi kebocoran sahabat. Menggunakan balon, pakai balon yang panjang kita gunting. Cara guntingnya kita lipat dulu seperti ini, kita buang, baru kita gunting lagi seperti ini, tak. Oke, sip sahabat, joss.